motornya mati guys. Motornya mati. Oke teman-teman, kita menuju lokasi kita nyanggong sambil melihat jejak-jejak kawanan babi hutan yang masuk ke area perjagungan teman-teman. Oke teman-teman, ini udah sampai lokasi ya. Tuh tanamannya jagung semua. Oke teman-teman, saya ini kemarin dapat telepon dari petani jagung ya teman-teman. Katanya di sini jagungnya lagi diserang oleh hama babi. Ini saya pengen ngecek lokasi dulu teman-teman. Ada yang katanya di sana itu dimakan hama babi. Oke teman-teman, kita coba cek ya. Di lokasi sini banyak tanaman jagung, katanya petani itu babi hutannya tuh masuk sini. Oke, kita langsung aja cek ke lokasi. Nah ini teman-teman, tuh lihat. Nah ini tuh bekas dimakan babi hutan ya teman-teman. Lihat, hancur. Tuh, semuanya hancur. Oke teman-teman, ini ntar kita sanggong ya. Kita cari pohon buat naik ke atas untuk nyanggong babi hutannya. Oke, sekitaran jam 3 ya. Ini masih sekitaran jam 1 siang. Oke, kita cari pohon dulu buat disanggong teman-teman. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, kali ini saya nyanggong lagi yang hari kedua. Kemarin siang teman-teman, soalnya babinya misterius banget, jejaknya tuh banyak banget tapi babinya nggak keluar-keluar. Oke, ini hari kedua, semoga hari ini berhasil babinya keluar. Tuh lokasi kita teman-teman, ini udah posisi udah nyanggong di atas ya. Tuh lihat, tuh nyanggong di bawah. Oke, kita tungguin si babi hutannya muncul guys. Kasihan para petani jagung, nggak bisa panen guys. Lihat. Oke, cablu mantap.
mati lu nu cepat cepat cepat